Hello guys, Assalamualaikum. Salam Kru YC, bertemu kembali bersama aku Yusof. Dan kamu telah menyaksikan Yusof Channel. Okay guys, video kali ni aku akan buat satu tutorial untuk motor Black Panther, di mana ada yang request bagaimana cara servis throttle body. So hari ni ada peluang lah untuk aku buat tutorial lah untuk Black Panther ni. So aku akan bagi tahu cara dia macam mana, cara pembuka dia, cara servis dia, cara servis untuk ni lah throttle body ni. So dia kena buka pada tank dan juga ni lah bahagian bawah ni. Bagi korang yang nak request apa-apa yang patut aku buat, korang boleh lah komen kat bawah, aku akan buat lah insyaAllah. Kalau ada masa aku akan buat lah. Ok, tu hari aku dah buat tutorial untuk spoke rim ni, spoke rim Y ni masuk cap Z. Yang tu pun aku dah buat, ni pun aku dah buat. So kali ni aku akan buat ni lah throttle body, servis throttle body. So jom kita layan je lah video ni. Jom. Okay guys, dan cara buka dia, kita tekan je benda ni, tekan, tolak ke belakang. So inilah throttle body dia, agak rumit sikit nak buka. Kita buka asal seluar dulu. Aduh, ada kucing gaduh kat situ. Si nak gaduh je, jumpa nak gaduh. Okay, kita buka ni dulu. Sebelah sana aku dah buka, sebelah sini pula. Kita buka ni tengah angin ni. Buka skru kat bawah ni. Ok, tu kita tolak je tabung angin ni ke belakang. Kat dalam angin, lepas tu ada dua skru kat bawah ni. Ni dua skru kat bawah ni, kita buka. Ni buka ni. Okey, dah keluar kat bawah ni pin dia. Okay, kita buka ni kabel throttle. Keluarkan ni, buka ni, buka ni, throttle body standard. Okay, yang ni tak boleh buka lah, dia pakai
Allen key jenis lain, jenis macam bintang. Tak apalah, kita buat servis macam ni kan. Spray ni untuk throttle body lah. So ini kalau korang nak beli dekat DIY, aku beli dekat DIY je. Harga dia rasanya dalam RM12 rasanya kot. Okay, jom. Okay, kita spray je. Tengok kotoran dia. Ini pun dah patah. Jatuh ni. Kotor gila bayi ni. Tu aku dah bersihkan dah. Aku balutkan ni. Aku kena dia punya tu. Okay, kita buka injektor pula. Okey, injektor dibuka. Kita cuci gak, sepatutnya menggunakan bateri lagi okey lah. Tapi bateri tak ada. Kita cing kat sini je. Tu sembuh je kat sini. Kita cuci macam ni je. Ni ada 6 lubang je. 6 lubang kecil. Masukkan balik. Okey. Kotak angin aku telah keluarkan. Aku nak cuci sekali lah. Galang-galang kan. Ini pun sama. Oh, macam ni lah keadaan dia. Amat kotor. kotor gila. Okay, throttle body dah siap dipasang. Okay, cuba pasang tank pula. Okay. Okay guys, kita cuba start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
Okay guys, selesai sudah servis throttle body dengan injector je lah. Itu je kita servis. Dan kita dah cuba test tadi, okey ke tak okey, tapi dalam keadaan yang fitan angin tak tutup. So sekarang ni fitan angin dah tutup, kita cuba lagi lah. Kita cuba start balik. Okay, mana nak request apa-apa, suruh aku buat apa, so bolehlah komen kat bawah. Okay guys, sampai di sini saja video dari aku. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.